Meski banjir mulai surut, anak-anak warga kampung Pulau Jakarta Timur masih mengungsi. Selain membutuhkan bantuan alat sekolah, anak-anak juga membutuhkan relawan pendidikan. Sudah hampir dua minggu ini anak-anak korban banjir yang mengungsi di tenda pengungsian tidak bersekolah. Pasalnya selain rumah mereka yang terendam air, seragam, buku, dan alat-alat tulis mereka juga hanyut terbawa banjir. Itu sebabnya anak-anak itu sangat berharap adanya bantuan seperti seragam sekolah dan alat-alat tulis. Selain itu anak-anak juga mengharapkan adanya relawan pendidikan yang rela mengajari mereka. Dan karena tak adanya tenaga pendidik, kebanyakan dari anak-anak itu menghabiskan waktu dengan bermain di air yang menggenangi rumah mereka. Hampir dua minggu. Kenapa banjiran ini ya, sekolahnya? Iya, buat pengungsian. Terus baju-baju gimana? Baju-baju, ini kerenem bajunya. Buku-buku juga ya? Buku-buku, iya. Ini sama di pengungsian di sini udah ada bantuan kayak rumah atau gimana? Belum. Belum, belum ada. Gimana? Pengennya sih ada. Supaya bisa belajar lagi.